sore pemirsa, kali ini kita sudah sampai di lokasi Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, di mana hari ini kita akan berbincang-bincang dengan saudara Estu yang sampai saat ini sudah berhasil membuat kambing silang. Nah, nanti kita akan lebih jelas ke Pak Estu. Aduh, udah setengah mbak mas. Kenapa tiket? Tiket. Kita lanjut dulu ya. Oke. Okay. Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Jalan. Selamat sore, Pak Estu. Selamat sore, iya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan jenengan. Hari ini kita akan berbincang-bincang ke jenengan bagaimana cara sampai berhasil menernakkan kambing seperti yang Bapak miliki. Siap. Jadi selama ini Bapak mengembangbiakkan kambing ini awal mulanya seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya awal mulanya itu saya mulanya beternak kambing untuk keperluan itu lah. Setelah berhasil di tahap pertama, kemudian kok nyaman. Kemudian daripada kosong, saya mencoba untuk mengisi jenis kambing baru yang seperti ini. Ini kambing silang apa memang ya, asli perah apa ya, kambing? Ini kambing silang mas. Kambing awalnya silang. Dari persilangan namanya Sapera. Sapera itu Sanen peranaan Etawa, persilangan kambing Sanen dengan peranaan Etawa yang tujuannya untuk menuju kambing perah. Berarti kalau proses seperti itu bisa langsung dijual, ada apa penjualannya secara tersendiri apa ada grup-grup tertentu yang menjual? Karena kan beda dengan kambing-kambing di desa pada umumnya. Ya memang sebetulnya bisa mas dijual tersendiri, cuma karena memang belum familiar makanya masih butuh link-link khusus. Cuma sebetulnya kalau masyarakat sudah tahu bahwa kambing Sapera itu mudah, itu niscaya pasti banyak yang tertarik. Kalau untuk makannya sendiri, makannya kambing ini ya, sama apa beda kalau dengan kambing-kambing yang sama mas, intinya sama. Cuma yang perlu kita perhatikan karena dia mau produksi susu, maka gizinya harus lebih tinggi daripada jenis lain. Sebenarnya sama seperti rumput, seperti saya kebetulan pakai bahan kering yang tujuannya saya untuk mempermudah saya sendiri. Oh ya, ada bahan kering untuk ya, kasih makan ya. Kalau bahan keringnya saya ambil seperti kulit kacang hijau sama kadang-kadang saya kasih renteng kangkung juga. Kalau belinya itu ada tempat lokasi untuk beli bahan-bahan kering untuk makan-makan kambing seperti ini? Ya. Apa ada tempat-tempat ya, khusus tertentu? Sementara kita online mas, karena memang di Purworejo belum ada yang pengumpul besar. Ya kita bareng-bareng dengan teman yang sama-sama di bidang ini, terus kita beli bareng-bareng. Jadi awal mula berarti jenengan punya sebanyak ini apa diawali dengan bikin satu dulu? Ya pertama percobaan 5 ekor dulu mas. 5 ekor? 5 ekor, kemudian untuk kedepannya saya tambah lagi. Ada yang saya jual, terus ada yang saya kawinkan. Alhamdulillah sudah berhasil ada yang kawinkan. Tujuan awalnya untuk memperbanyak populasi dulu. Karena kalau saya lihat memang baunya beda dengan kambing-kambing di Jawa pada umumnya, karena identik dengan bau. Ya. Berhubung ini juga lokasi padat, ya, samping kanan kirinya ada rumah, saya pikir ya tidak begitu bau. Memang ya, kalau kering memang tidak bau apa? Ada trik khusus supaya ya. Ya sebetulnya triknya sama mas. Yang penting yang namanya air kencing kambing itu jatuh ke tanah, tidak usah di istilahnya kepegang-pegang gitu. Jadi makanya dia tidak aroma dari amoniaknya itu tidak keluar, makanya masuk ke tanah ya udah nggak ada masalah. Kalau makan sama saja nggak ada masalah. Jadi untuk kesehariannya Bapak sendiri sebagai polisi di Polsek Gebang, Polres Purworejo. Itu untuk sehari-hari mengganggu kedinasan tidak? Bagaimana Bapak mungkin cari pakannya untuk memenuhi kebutuhan kambing-kambing itu? Ya. Ya. Diakali seperti apa? Alhamdulillah selama ini
tidak pernah mengganggu Mas, karena memang saya bikin supaya sistemnya tidak terlalu ribet dalam pemberian makannya. Saya memberikan makan di kambing saya itu 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Kalaupun siang tidak, nggak ada masalah, karena memang bisa saya setting dari pagi lebih banyak daripada biasanya. Pagi biasanya saya sudah subuhan jam 5 saya kasih makan, terus mungkin kalau siang waktu senggang, waktu istirahat, saya mampir kandang dulu ngasih makan lagi. Terus sore ya habis kerja seperti ini saya kasih makan. Itu dengan pakan kering terus apa dengan ada yang pakan-pakan basah kayak rumput segala macam? Itu saya kombinasi Mas, jadi pakan basahnya masih dari rumput biasa, cuma saya bikin sistem jadi silase. Silase itu rumput-rumputan, terus kita potong, kita rajang pakai mesin. Dalam kondisi yang penting jangan terlalu basah, kita masukkan ke drum seperti biru, yang biru seperti itu. Ya mungkin sekitar seminggu, nggak sampai seminggu sudah jadi. Berarti yang penting rapat. Berarti beda dengan pakan-pakan yang fermentasi, yang kebanyakan ya, orang ya, bikin. Ya. Ada perbedaan di fermentasi sama silase. Kalau fermentasi itu ada pakan tambahannya Mas, seperti probiotik, seperti dedak dan tambahan yang lain. Kalau saya enggak, itu murni daun saja. Oh, murni daun. Karena saya kombinasi dengan pakan kering, seperti tadi kulit kacang hijau itu pun saya kasih kalau pagi hari. Jadi dicampur di luar bukan di dalam. Selama ini apa Pak Estu sudah mengelola kambing silang seperti ini apa? Mungkin sudah dari total biaya pembiayaan beli rumput kering segala macam, apakah ketemu dengan peternak-peternak yang mengandalkan rumput-rumput ya, basah biasa? Jadi begini Mas sistemnya, kalau sistem yang lama kita ngarit itu kan hanya untuk samben gih, samben pulang dari kebon, pulang dari anu bawa dikasih ke kambingnya. Tapi kalau saya, karena saya juga punya kegiatan sendiri di dinas, makanya gimana caranya pakan itu tidak sampai merepotkan saya maupun istilahnya terlalu mahal. Makanya saya olah supaya gimana, untuk rumput seperti ini saya ngaritnya seminggu sekali. Makanya drum sudah kosong berapa, saya ngarit banyak, saya potong masukkan drum sekalian. Jadi tidak setiap hari saya ngarit, hanya waktu-waktu tertentu saja saya ngarit. Makanya efisiensi di situ tidak merepotkan saya, otomatis tidak merugikan dinas lah. Tidak merugikan dinas, dan selama ini perhitungan saya ketika saya beli dari bibit, terus saya gemukkan, saya ternakkan, dari pakan beli seperti itu, istilahnya saya beli itu masih ketemu Mas, masih ada sisa dan masih ada keuntungan. Kalau untuk satu drum ya, itu untuk membuat supaya bisa dimakan sama kambing itu membutuhkan waktu berapa hari? Supaya kita dari ngerajang ya, kita taruh drum, nah itu waktu ya, berapa hari untuk ya, efisiennya? Yang penting itu tingkat basah daripada rumputnya Mas. Yang paling ideal mana kemarin sore kita potong dari kebun, hari ini baru kita olah. Itu insya Allah tingkat kadar airnya sudah cukup. Biasanya nggak sampai seminggu atau seminggu sudah bisa dikasih makan. Yang penting drumnya rapat, tidak ada udara yang masuk. Intinya itu. Itu pasti bisa tidak menyebabkan bau ya, untuk kambingnya ya, juga ya. Tidak. Oke, pemirsa, untuk kelanjutannya mari kita lihat bagaimana cara membuat pakan secara efisien yang dimana tidak akan menyebabkan bau kotorannya ke lingkungan. Mari kita melihat ke belakang, kita cara berternak kambing secara modern. Habis dipotong tadi,
hasilnya akan kecil-kecil seperti ini. Potong lagi. Kemudian kita masukkan ke drum. Sampai penuh. Kita injok-injok sampai penuh. Jangan sampai ada rongga. Dan kita tutup. Kita kasih clamp seperti ini. Rem sampai rapat, tidak ada udara yang masuk. Maka di situ akan terjadi proses fermentasi oleh bakteri asli. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kalau manis seperti bau tape maka akan berhasil seperti ini. Bisa langsung dikasihkan makan ke kambing kita. Ya. Kita akan bertanya ke tetangga sekitar apakah memang ini bau dengan adanya kambing ini apa tidak. Jadi Pak, ini dengan Pak siapa Pak? Sentot Pak. Pak Sentot. Nah, jadi gini Pak, adanya kambing milik Pak itu apakah itu menyebabkan bau untuk kambingnya sendiri? Apakah dengan itu yang saya alami dari keadaan kandangnya Pak Rezeki ya, itu tadinya ini akan sangat mengganggu lingkungan ya, tapi tadi itu Pak kamu itu nggak tahu gitu, tapi itu tadinya masih baru kali ya, dan sudah lama itu juga kita nggak tahu gitu Pak, jadi nggak mengganggu untuk lingkungan sekitar sini. Jadi dengan adanya kampung ini Bapak sehari-hari mungkin pas waktu makan di rumah juga tidak tercium aroma. Oh, sama sekali tidak. Kayaknya kambing tidak mudah dicari ya? Enggak, itu Pak. Tidak sangat mengganggu. Rasa juga lingkungannya kandangnya juga bersih kok. Jadi enggak seperti kandang yang pada bunga sini. Iya, ya, gitu. Ada itu mungkin kandangnya juga rapi, bersih. Kandangnya juga sangat bersih sekali. Terima kasih Pak atas bincang-bincang kita saat ini. Jadi pemirsa, memang adanya kambing secara modern ini tidak menyebabkan bau untuk lingkungan sekitar maupun untuk kalayak kami di tangga-tangga. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya. Dengan pemirsa untuk bincang-bincang sore ini dengan Pak Estu. Untuk Anda yang berminat untuk sekedar sharing maupun melakukan peternakan kambing silang, silakan datang ke Desa Gebang, Kecamatan Gebang Purworejo, sekedar melepas lelah sambil ngopi bareng. Terima kasih Pak Estu, semoga sukses terus buat Pak Estu. Amin. Terima kasih.